Patung ini diukir dengan menggunakan gergaji mesin. Pria yang bernama Michael Jones ini mengukir patungnya dengan menggunakan gergaji mesin dari bentuk kayu yang sudah dipotong-potong. Setelah terbentuk ukiran kasar, ia menggunakan gergaji mesin yang kecil untuk merapikan ukirannya. Setelah itu, ia menghaluskan lagi ukirannya dengan mesin Dremel dan tak lupa mencatnya agar terkesan realistis. Pria yang tinggal di Surrey, Inggris ini memulai karirnya sebagai ahli bedah pohon pada usia 18 tahun. Kemudian pada tahun 2016, ia mulai mengukir patung dengan gergaji mesin secara otodidak dan ia menekuninya hingga sekarang. Semua karyanya rata-rata patung hewan, ia juga beberapa kali mengikuti kompetisi internasional dan berhasil menjadi juara dua di tiap kompetisi.